cepet, Pak. Iya. Yuk. Kayaknya si Esih mah sengaja ya ke rumah mertuanya hari ini biar kita gak bisa ngikut. Kalau begitu, kita ke rumah papanya besok aja ya. Si papa mah enak aja. Orang tua tuh nomor satu. Lagian kan kalau mau pamer, kita bisa besok-besok. Iya ya. Kalau begitu, kita nyusulnya sore aja ya. Mama si Iyes. Hayu ah, yuk. Dikedepanin dulu ah, takut jatuh. Debbie duduk di depan ya. Iya, Mah. Ya. Takut nggak gojebah. Sok. Yuk. Debbie di depan, Debbie hati-hati ya. Udah? Udah. Siapa? Siap. Ayo. Jalan ya. Iya. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Aidil wa faizin, kakek. Debbie, cucu kakek yang paling cantik sejagat raya. Untung kamu mirip mama, nggak mirip papa. Debbie kangen banget sama kakek. Kakek juga kangen banget sama Debbie, ya. Pa. Kenapa baru datang sekarang? Adik-adik kamu sudah pada pulang semua. Lebaran sudah lewat, baru nongol. Kok sibuk, Pak? Sibuk apa? Suami kayak gini gak usah diurus. Coba dulu surat cinta Aceh yang kamu balas, kamu jadian sama dia. Sekarang jadinya dadang gak gaul. Aceh itu orangnya gaul, ceweknya banyak. Dia itu pejuang cinta sejati. Bagusan saya tuh, Pak. Saya setia sama istri. Alah, kamu mah suami kuno. Papa! Iko teh anak papa. Papa mau Iko diduain? Astagfirullah. Keceplosan saya. Maaf ya. Izin maaf izin, Pak. Iko, Debbie, ayo masuk. Kamu enggak usah.